subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Peringatan hari ulang tahun ke-6 iNews sukses menggelar iNews Maker Award 2021. Yes, jumlah penghargaan diberikan kepada kementerian, lembaga negara serta perusahaan swasta. Dengan tema Outsmart the Pandemic, Fostering Innovation and Agility to Survive in Uncertainty, sejumlah kementerian, lembaga negara, serta perusahaan swasta berhasil meraih penghargaan dengan 15 kategori. iNews Maker Award 2021 dianugerahkan kepada pihak-pihak yang telah menunjukkan langkah-langkah responsif, antisipatif, dan kolaboratif di masa pandemi COVID-19. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada perusahaan atau organisasi yang berhasil menerapkan langkah-langkah strategis hingga berdampak signifikan mengangkat kinerja perusahaan di masa pandemi COVID-19. Salah satunya adalah PT Mark Dynamics Indonesia TBK yang meraih penghargaan untuk kategori The Best Innovation in Operation. Dengan inovasi operasional dan rantai pasok, kita berharap dari inovasi tersebut, perusahaan kami dapat terus bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya menciptakan lapangan kerja, dan kita juga tidak hentinya melakukan efisiensi dan continuously improvement dengan tujuan memberikan value atau nilai tambah tidak hanya kepada stakeholder kita, namun kepada stakeholder juga. Komitmen kita adalah menjadi perusahaan yang selalu berkontribusi terhadap kebutuhan cetakan sarung tangan dunia dan memberikan dampak positif di pasar Indonesia dan global. Penghargaan iNews Maker Awards ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi para pemenang untuk tetap konsisten memberikan yang terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Maria Oktober, Syahrul Ramadoni, iNews melaporkan.